Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan ketakwaan kita semua bertambah setelah usai sholat Jumat ini. Dan mudah-mudahan semangat kita untuk terus meningkatkan kualitas hidup dari sisi ketakwaan menjadi prioritas, terutama sebagai seorang muslim dan lebih khusus lagi menjadi seorang ayah atau menjadi seorang suami atau menjadi kepala rumah tangga. Dan calon ayah atau calon suami atau calon kepala rumah tangga. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah menjadi seorang ayah yang sukses, menjadi sekaligus juga suami yang sukses. Kenapa ini saya sampaikan khususnya di Masjid Excel ini? Karena umumnya orang-orang seperti Anda ini lebih fokus mengurusi karir. Kebanyakan di antara kita ini mengukur suksesnya itu kalau di kantor. Gagal didik anak, gagal mendidik istri, itu nggak masuk kategori prioritas dalam karir. Apalagi gagal di hadapan Allah, suka nggak diperhitungkan. Gagal di hadapan al-Islam, gagal di hadapan Rasulullah SAW, dan gagal di masyarakat, di mata mukmin itu nggak diperhatikan. Yang penting sukses itu adalah kantor. Sehingga inilah yang kemudian menjadi prioritas. Pada jangka pendek, kantor diuntungkan oleh orang-orang seperti ini. Tapi pada akhirnya, keputusan orang seperti itu cenderung merugikan kantor. Tanpa disadari lebih banyak ruginya kantor oleh orang-orang seperti itu. Saya pernah melihat di sebuah kantor pada 10 tahun yang lalu yang sangat terkenal dalam rekrutmen SDM dan pembinaan SDM-nya. Employee of the years-nya itu luar biasa. Tapi sukses di kantor berantakan rumah tangganya. Hancur anak-anaknya. Ini sukses apaan kalau begini mengukurnya? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita semua untuk sedikit menoleh. Khususnya kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Atau calon ayah dan calon suami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini ayat tentang betapa besarnya pengaruh ayah terhadap anak-anaknya dalam membentuk ideologi dan pola hidup anak-anak. Contoh, di ayat ini disebutkan ketika kalian usai menyelesaikan manasik haji, maka ingatlah Allah seperti kentalnya ingatan kalian kepada ayah-ayah kalian, kalau perlu harus lebih banyak daripada mengingat ayah kalian, aba'akum. Itulah kenapa saya berbicara tentang ayah, sebab ayah dan suami ini khususnya penjahat kedua di muka bumi setelah iblis. Karena di dunia ini sebetulnya cuma punya dua agama. Satu agama Allah, satu lagi agama ayah, agama nenek moyang. Cuma dua agama. Jadi agama al-aba. Saya katakan penjahat kedua setelah iblis adalah fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Orang tuanya lah, khususnya ayahnya, yang meyahudikan anaknya, menasranikan anaknya, dan memajusikan anaknya. Lebih kontekstual lagi adalah bahwa persoalan terbesar dalam rumah tangga ini biang keroknya sebetulnya ayah dan suami. Perceraian di Indonesia saat ini 70% penyebabnya bukan talak, tapi khulu. Bukan suami yang menceraikan istri, tapi istri minta dilepas dari
suami. Ini 70%. Pada awalnya penelitian kami menunjukkan bahwa ini gara-gara undang-undang. Setelah undang-undang KDRT itu dibuka, wah, perempuan curhat dan menceritakan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika undang-undang ini dibuka tanpa sosialisasi sebelumnya, muncullah itu dan rame-rame perempuan minta dilepas dari suaminya. Belakangan, ternyata konsistensi perempuan minta dilepas dari suami ini semakin marak. Dan angka 70% itu menjadi umum. Dan penyebab utamanya adalah yang pertama kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kalau mau dilihat secara keseluruhan adalah karena belum siap menjadi ayah. Belum siap jadi suami. Karena dulu waktu nikah modalnya cuma dua. Satu, cinta. Dua, udah kerja di Excel, bungkus gitu. Bagaimana menjadi seorang teladan, kepala rumah tangga teladan? Bagaimana menjadi seorang kawam pelurus bagi istri? Bagaimana manajemen keuangan keluarga? Bagaimana psikologi pernikahan? Bagaimana kesehatan reproduksi? Bagaimana psikologi perempuan? Bagaimana psikologi anak? Bagaimana bimbingan karir? Bagaimana manajemen konflik? Nggak dipikirin. Dia pikir adalah kalau nikah itu modalnya cuma, nah, kamu cinta sama dia? Iya. Dia udah kerja belum? Udah. Di mana? Di Excel, bungkus. Dia pikir cukup. Nggak cukup. Nah, karenanya poin-poin sedikit yang saya sebutkan tadi diantara skill yang harus dimiliki oleh seorang ayah dan suami. Karena efeknya ini sangat besar. Sangat besar sekali. Jangan jadi ayah gagal. Contoh ayah gagal itu perginya gelap dari rumah, pulangnya gelap-gelap. Jadi kalau ditanya anaknya, bapaknya mana? Awal gelap, gitu. Nggak kena lihat matahari, depan komputer, gadget mulu. Sampai rumah, hari Minggu juga gitu. Mestinya sama anak, sama istri, sama keluarga. Ada yang futsal, ada yang fun bike, ada yang golf, ada yang... Ini ayah apaan? Kayak begini. Akhirnya, dia cuma bisa berfungsi sebagai ATM bagi anaknya. Anaknya itu ngobrol sama bapaknya, kalau lagi butuh duit. Ayah seperti ini ayah gagal. Ayah yang lambat laun akan kehilangan anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Coba baca doa untuk kedua orang tua dari anak. Ini saya minta Anda menghafal dan saya ingin tekankan, mungkin banyak di antara kita itu nggak terlalu melihat signifikansi doa anak. Dia pikir dia yang berjasa, dia kerja, dia jadi direksi, dia dapat duit, dia yang sekolahin anak, biayain anak. Enggak. Doa anakmu sangat signifikan bagi kamu. Sebaliknya, laknat anakmu juga sangat signifikan bagi kamu. Wahai para ayat. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kata-kata saghira. Ayah yang kehilangan anak di waktu kecil yang gak didoain sama anaknya. Ayah yang ketemu gede sama anaknya adalah ayah yang sudah menjadikan anaknya sebagai anak lapar ayah. Tuhan, ampunkan dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi keduanya seperti mereka mendidik aku, Rabbayani, seperti keduanya mendidik aku waktu aku masih kecil. Kalau udah gede nggak disebut di sini. Ayah yang bekas di dalam jiwa anak adalah ayah yang bersama anaknya di waktu kecil dan menanamkan sistem nilai hidup yang kuat. Disinilah kadang-kadang first step father, ayah yang belum siap jadi ayah. Ini seringkali terjadi. Saudara-saudara, menjadi guru itu pendidik. Dosen itu pendidik. Ulama pendidik. Pemimpin perusahaan juga pendidik. Tokoh masyarakat adalah pendidik. Tetapi pendidik utama adalah ayah dan ibu. Tapi justru, pendidik yang paling tidak siap menjadi pendidik adalah pendidik yang utama itu.
ini menjadi penyebab kegagalan sosial. Sehingga fenomena istri minta dilepas dari suami karena suaminya tidak punya skill menjadi suami yang baik. Pengecut pula, marah dikit cerai, marah dikit cerai, itu suami banci. Suami banci, suami pengecut itu. Yang dikit-dikit ngomong cerai sama bininya. Yang lebih jahat lagi adalah, pagi dia bilang cerai sama bininya, malam dia minta tidur sama bininya. Itu tipe-tipe orang yang memang tidak mengenal psikologi perempuan, psikologi pernikahan. Sehingga banyak persoalan di masyarakat, dan penyebabnya adalah karena gagalnya kepemimpinan di dalam rumah. Harusnya, sebagai seorang ayah, jangan cuma bisa bikin anak. Kalau cuma bikin, binatang juga bisa. Harusnya, jadi seorang ayah jangan cuma bisa cari nafkah doang. Kalau cuma nyari nafkah doang, binatang bahkan bisa membesarkan dan menjaga anak-anaknya. Hewan pun bisa. Lebih dari itu, anakmu membutuhkanmu, terutama rohnya, pemikirannya. Buat apa kerja capek-capek di kantor, sekolahin anak, kuliahin anak. Anda besarkan badannya, tapi pikirannya dirampok oleh sekularisme, oleh liberalisme. Buat apa? Sekolahin anak kalau akhirnya jiwanya, imannya dirampok sama orang lain. Anda kira kalau dia udah sekolah nyari ilmu? Belum tentu. Anda pikir cukup dengan membiayai anak, selesai? Tidak. Anda harus menjadi kepala sekolah bagi anak Anda sendiri. Anda harus menjadi rektor bagi anak Anda sendiri. Rugi. Karena yang akan ditanya di akhirat kelak, yang akan dimintakan pertanggungjawaban kelak, bukan gurunya. Bapaknya nomor satu ditanya. Karena dia yang diberikan amanah, maka dialah yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Seperti apa cara kamu membesarkan keluargamu? Orang-orang yang gak concern dengan urusan keluarganya, yang gak back to family, menjadi ayah gagal. Jelek kalau saya bilang ayah autis yang mikirin dirinya sendiri. Gagal kalau saya bilang, agak kasar kalau saya bilang, ada ayah yang cuma mencintai dirinya sendiri. Istrinya harus memahami dia. Anaknya harus memahami dia. Ini pemimpin gagal sebetulnya. Harusnya ayah yang memahami anaknya. Suami yang memahami istrinya. Jangan dibalik. Karena kamu pemimpin. Kalau kamu memaksa anakmu paham kamu, siapa kamu, itu namanya mengajak anak kamu melanglang buana ke satu alam yang tidak pernah bisa dia kunjungi. Karena dia belum pernah menjadi seperti kamu, tapi kamu pernah bisa menjadi seperti dia dulu. Jadi kamu yang bisa mengunjungi alam dia. Fenomena anak-anak yang dibesarkan kelamaan sama ibu, biasanya LGBT. Ya, rada-rada lekong, rada-rada banci. Karena kurang asupan keayahan. Dan suami yang jahat sama istrinya dan sering dilihat oleh anaknya, membuat anak bisa jadi LGBT, benci dengan kelamin bapaknya. Sekarang banyak anak-anak enggak bangga menjadi keturunan bapaknya. Enggak bangga. Dan ini termasuk ayah gagal. Ayah sukses itu, ayah yang setiap saat didoakan oleh anaknya. Rabbi khirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Suami yang sukses itu adalah ketika dia bekerja di kantor, istrinya selalu mendoakan dia dalam pekerjaannya. Suami yang sukses dan ayah yang sukses adalah ayah yang dibanggakan oleh anak-anaknya dan anaknya berusaha untuk tampil bagus di hadapan ayahnya. Tapi banyak ayah, kalau ayah pulang ke rumah, itu anak milih ngegadget di kamar. Bokap gak asik. Omongannya cuma 8. Tidur. Cuci kaki. Belajar. Makan. Bangun. Salat. Bentar lagi terlambat. Kamu ini. Dan semua kata itu adalah kata yang paling enak didengar di kuping anak. Gitu. Tapi itu kata-kata yang dia punya. Tidak ada bahasa cinta.
Karena suami seperti itu biasanya terlalu mencintai dirinya sendiri. Dan semua isi keluarga harus memahami dia. Ini gagal menjadi ayah. Sebaliknya, coba kita lihat kisah Yakub alaihissalam menjelang kematiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada? Tidakkah kamu hadir? Idh hadara Yakub al-maut. Ketika Nabi Yakub yang memiliki 12 anak keturunan itu jelang kematiannya. Idh qala li bani. Ketika dia berkata kepada 12 asbab keturunannya. Ma ta'buduna min ba'di. Anakku, siapa gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah kelak? Ini satu pertanyaan ujian sebelum mati. Sebab ini kalau anak-anaknya gak lulus berarti gagal dia jadi ayah. Jadi kalau satu hari gini misalnya. Anak pulang bawa rapot. Rapotnya bagus. Ini biasanya anak siapa? Anak mama atau anak papa kalau rapotnya bagus? Kalau jelek baru, ini mama gimana? Kamu kan ibu, ibu itu madrasah. Al-ummu madrasah. Ini gara-gara mama semua. Si mama bilang, iya, al-ummu madrasah. Tapi kepala madrasahnya gak ada. Yang harus ditunjuk dan paling bersalah ketika nilai anak itu gagal itu siapa? Bapaknya. Ayahnya. Kepala madrasahnya. Ibu memang madrasah. Tapi madrasah tergantung kepemimpinan kepala sekolah yang benar. Fine. Sekalipun nanti nilai sekolah anakmu bagus, jangan GR. Ini anak papa atau anak mama? Anak gurunya. Karena gurunya yang bikin kurikulum. Gurunya yang ngajar. Gurunya yang evaluasi. Gurunya yang menilai. Bapak ibunya kagak. Jadi anak siapa dia? Anak gurunya kalau melihat dari situ. Pertanyaan selanjutnya adalah, kamu sebagai ayah, punya gak kurikulum bagaimana caranya sejak lahir kamu didik anak itu sampai dia masuk surga? Punya gak kurikulum itu? Kurikulum menjadi seorang ayah agar punya anak mulai lahir sampai masuk surga. Lebih dari itu. Harusnya seorang ayah itu bercita-cita bagaimana caranya agar seluruh keluarga saya bisa masuk surga. Ini visi penting yang harus dimiliki. Masuk surga sekeluarga harus jadi misi setiap kepala rumah tangga. Implementasi dari ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Perintahnya berarti suruh masuk surga sekeluarga. Gimana caranya? Ya aku bertanya, nak, selepas kematian ayah, siapa yang bakal kamu sembah? Sukses Nabi Yakub. Karena anaknya telah melakukan 3 kurikulum yang menjadi kewajiban seorang ayah. Kalau 3 ini gak ditanamkan seorang ayah, maka gagal dia menjadi ayah. Qalu na'budu ilaha, aku akan menyembah sesembahan ayah. Bisa saja anak Yakub bilang, aku akan menyembah Allah kan? Tapi dia bilang, bukan qalu na'budullaha, tapi na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhan ayah. It's mean, ayahnya yang menanamkan tauhid. Hari demi hari. Harusnya sebelum pergi ke kantor, dampingi anak, kemudian ceritakan tentang tauhid. Lagi jam istirahat, telepon anak. Kalau perlu bikin grup WhatsApp keluarga, input tauhid. Telepon, jangan ngegadget sendirian saja dengan urusan temannya. Back to your family. Yang kedua, wa ilaha abaika. Bayangkan bangganya. Bangganya anak-anak Yakub ini kepada bapaknya, kami akan menyembah Tuhan kakek ayah. Kakek Ibrahim, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Sekarang banyak anak gak bangga sama bapaknya, apalagi keturunan bapaknya. Mah, nanti terima rapot, jangan papa yang datang ya, Maya. Mama aja deh. Banyak anak yang gak suka sama bapaknya. Males, bokap gue gak asik kalau diajak ngobrol. Gitu. Bisanya marah doang. Gitu. Ya, saya punya kawan kelewatan. Tersinggung sama bininya. Karena kelewat cinta sama dirinya, gak cinta sama bininya. Pengecut, diceraiin kagak, dimaafin enggak.
Saya sakit hati bininya, baru minta digauli. Ya tambah berantem di dalam rumah. Karena istrinya menolak, mukul lakinya, cerita. Gue dipukul sama bini gue. Seumur umur gue gak pernah dipukul sama bokap gue. Bini gue mukul gue. Bohong, ceritanya gak kayak gitu. Ini gara-gara laki pengecut, terlalu cinta sama dirinya, akhirnya rengganglah, pisah ranjang. Di kantornya karirnya bagus. Tapi dia tidak lebih hanya seorang pengecut terhadap istrinya. Tidak punya visi dalam rumah tangga. Nanti setelah anaknya kena narkoba, baru dia sadar. Sadar. Mau balik sama istrinya, gara-gara anak. Saya bilang mendingan gak usah balik, tambah sakit hati. Kamu mau kembali keluarga cuma gara-gara pengen anak dan kelihatan gak broken home. Hey, keluarga bercerai belum tentu broken home. Dan banyak keluarga yang kelihatannya gak bercerai tapi broken home. Di dalam Islam, keluarga broken home itu kalau tiga kriteria ini gak ada. Anak itu bangga karena ditanamkan tauhid oleh ayahnya. Dan ditanamkan tauhid oleh kakek-kakek ayahnya. Yang kedua, ilahan wahid dan tidak sekutukan Allah, tidak musyrik. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Anak itu disiplin pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak bapak itu enggak sadar, enggak menanamkan tiga kurikulum ini, tauhid, melindungi anak dari syirik dan mendisiplinkan anak pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kalau malam hari ini bapak-bapak pada pulang, yang ditanyain ke anaknya kira-kira udah sholat isya apa belum? Atau kedua, ayo baca Quran. Atau kebanyakan yang begini, kerjain PR. Mana yang paling sering? Nah cepat tidur ya, supaya besok gak telat sekolah. Atau yang paling sering ditanyakan, nak cepat tidur, supaya besok sholat jamaah sama ayah. Karena ayah gak mau punya anak lelaki solehah. Anak laki solehah adalah anak laki-laki yang sholat subuhnya di rumah gitu. Itu lelaki solehah. Nah, persoalannya banyak istri-istri punya suami solehah. Mana bisa pemimpin keluarga seperti ini membawa keluarga masuk surga sekeluarga kalau suaminya masih solehah. Yang dibutuhkan adalah lelaki sejati. Hidup paling enak itu ketok pintu anak. Assalamualaikum sayang. Walaupun kelihatan dia masih ngorok, itu ruhnya menjawab. Waktunya sholat subuh sayang. Sebelum marah-marah sama anak waktu bangunin sholat subuh, doa dulu. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Jadikanlah aku ayah teladan sholat bagi anak-anakku. Wa min dzurriyyati. Jadikanlah anak-anakku anak-anak yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, aku mengemis yang satu ini. Sebab kalau anakmu sudah mendirikan sholat, rezekimu aman seperti ditinggalkannya Ismail dan Hajar oleh Ibrahim. Itu doa Ibrahim. Ibrahim gak sanggup menafkahi anaknya. Tapi dengan doa itu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Air zam-zam keluar itu. Keluarnya di mana? Di depan pintu Ka'bah. Bukan di Bukit Shofa, bukan pula di Bukit Marwah. Itu usaha rumah, kantor, kantor rumah. Rumah mega kuningan rumah. Ini orang linglung. Rezeki dia adalah keluarganya dicukupi rezekinya atau tidak adalah kalau didirikan sholat di rumah atau tidak. Ayah gagal adalah yang gagal menanamkan anak kalau sudah azan, anak gak ke masjid. Itu masih gagal. Ayah sukses diantaranya adalah kalau terjadi azan, ayah duluan menjadi teladan dan anak-anak ikut pada sholat. Itu baru ayah teladan. Tapi sayangnya, banyak ayah ini disiplin banget. Pola makan, disiplin. Ke kantor, disiplin. Masuk sekolah, gak pernah telat, disiplin. Bahkan untuk kursus matematik bahasa Inggris, disiplin. Klub juga, disiplin. Satu-satunya yang gak disiplin adalah urusan agamanya. Sholat gak sholat, urusan belakangan. Ngaji gak ngaji, urusan belakangan. Bapaknya gak didoain habis sholat juga, urusan belakangan, yang penting duniawinya. Ini ayah gagal. Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga sekeluarga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu. Orang-orang tua yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin.
anak cucunya kemudian mengikuti keimanan dia, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walaupun amal soleh anaknya enggak sebanding dengan amal soleh bokapnya, enggak sebanding dengan amal soleh kedua orang tuanya, di upgrade surga anaknya sehingga selevel dengan surga kedua orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan jatah surga orang tuanya tidak terkurangi sedikit pun gara-gara upgrading surga anaknya menjadi satu level. Insyaallah di sini semuanya nanti connecting door di surga Firdaus bersama sekeluarganya semua. Dan tidak ada anak kita yang masuk neraka. Nah, itu semua tergantung bisa enggak kita menjadi teladan keimanan bagi anak-anak kita. Sidang jemaah rahimakumullah, ada banyak yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya ingin katakan ada 4 jenis anak di dalam Al-Qur'an. Yang paling bagus adalah qurrata a'yun, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, adalah ayah yang berhasil mendidik anaknya menjadi permata hatinya. Yang gimana itu? Ya anak yang saleh, yang bisa masuk surga sekeluarga. Kriterianya di dalam Al-Qur'an itu adalah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada surga Aden diperuntukkan untuk orang sekeluarga masuk surga. Mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa menjadi pemimpin keluarga yang bisa ngajak masuk surga sekeluarga. Nanti insya Allah tempat Anda bersama satu keluarga itu namanya surga Aden. Siapakah dari bapakmu, pasanganmu, keturunanmu yang bisa masuk bareng sama kamu sekeluarga? Waman sholaha. Orang-orang yang saleh dari kalangan bapak mereka, yang soleh dari kalangan istri mereka, dan yang soleh dari kalangan anak cucu mereka. Nah, ini kriteria untuk bisa masuk surga itu. Makanya mendidik orang tua saleh, istri salehah, anak-anak yang saleh. Nah, untuk bisa sekeluarga masuk surga itu memang perlu upaya-upaya keras. Ya, saya ingin sampaikan tadi misalnya ada 4 jenis anak. Yang paling top adalah orang tua yang mendidik anak menjadi qurrata a'yun, menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh itu kriterianya apa? 1, tentu mentauhidkan Allah, tidak musyrik. Yang kedua dan yang ketiga, disiplin dengan syariat. Itu yang ditetapkan. Saya sering kontrol buku pelajaran anak saya. Sampai anak saya yang kuliah, saya nggak lepasin. Karena banyak dosen-dosen yang error, jangan-jangan disekulerkan kepala anak gue. Bi, kenapa nak? Ini bingung nih, ada dosen. Katanya masalah aborsi, masalah hak asasi manusia. Orang barat itu kan nggak punya etika ketimuran, apalagi agama, jadi bebas-bebas saja. Jadi perempuan di barat itu kan secara HAM, dia boleh memilih mau hamil atau tidak hamil. Kata dosen kayak gitu. Ya memang, dengan standar HAM. Tetapi jangan kamu mengikuti cara berpikir dosen seperti itu. Nah, itu minus ideologi. Saya harus berdiskusi dengan anak saya. Dan mata pelajaran anak saya buka. Sekolah Islam. Hari ini pelajaran Quran Hadis. Coba Abi baca. Sambil sarapan baca buku pelajaran anak-anak. Ini bapak banyak yang gak tahu mata pelajaran anak-anaknya. Apalagi isinya. Mata pelajaran aja gak tahu. Karena autis bapaknya ini. Dia cuma cinta sama dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Dikasih sama orang lain tuh anak kepalanya. Dia cuma besarin badannya. Rugi banget bapak kayak begini. Kontrol. Saya bilang, nak, ini nih pelajaran yang ditulis ini, nak. Jangan baca. Kamu baca tafsir itu. Kita punya perpustakaan keluarga, baca tafsir. Pelajaran yang diajarin sekolah nih. Masa surat Al-Kafirun tujuannya untuk toleransi beragama? Toleransi yang beragama maksudnya juga pemahaman yang sangat liberal. Ini bahaya, nak. Tapi dia belum paham ini bahaya. Gurunya juga jangan-jangan nggak tahu ini bahaya. Udah kesusupan pemikiran walaupun sekolah Islam. Di Indonesia ini, kurikulum Diknas masih mengatakan manusia keturunan monyet, belum keturunan Adam. Hanya-hanya anak yang mengaji saja mengatakan dirinya keturunan Adam. Tapi kalau masih Diknas, kurikulumnya, masih keturunan monyet anak kita. Secara ilmiah mereka belum bisa menemukan kalau manusia keturunan Adam. Sayang anakmu nanti. Tapi kebanyakan, mohon maaf, orang tua itu menjadikan anak, kan ada aduan lakum, anak menjadi musuh bagi kamu, fitnah
anak menjadi fitnah bagi kamu, dan yang terakhir adalah anak sebagai zina, perhiasan bagi kamu. Umumnya orang tua jadikan anak itu sebagai zina, perhiasan, senang-senang anak gue lucu, dibeliin bajunya yang bermerek, padahal dia belum paham merek, sepatunya yang bermerek. Akhirnya sekarang coba lihat, baju anak-anak itu lebih mahal daripada baju bapaknya, karena eksploitasi ayah-ayah yang tidak smart, termasuk istri-istri yang tidak dididik oleh ayah, akhirnya bayarnya mahal. Jadi ayah yang menjadikan anak sebagai zina, sebagai perhiasan, biasanya kosnya tinggi. Tapi ayah yang menjadikan anak qurrata a'yun, kosnya rendah, kualitasnya tinggi. Dan anak itu senantiasa mendoakan anaknya. Saya pribadi sangat menikmati dalam banyak hal ketika sudah mulai mikirin anak dan melihat si kecil berdoa dari jauh gitu begini. Saya juga nggak tahu apa yang didoakan, tetapi kemungkinan besar yang paling dihafal itu Rabbi Firli Wali Wali Daya Warhamhumaka Marabbayani Sawkira. Anak-anak tak berdosa itu didengarkan malaikat doanya, dan itu memudahkan pekerjaan ayahnya, melipat gandakan perolehan ayahnya. Tapi sebaliknya, teman saya punya anak saya punya teman, lalu temannya nggak diurusin sama bapaknya. Itu anak sering melaknat bapaknya di depan teman-temannya. Dan yang tambah seru lagi, anak teman-teman anaknya ikut melaknat bapaknya dia juga gitu. Jadi ada bapak yang dilaknat oleh anaknya dan dilaknat bareng-bareng oleh teman anak-anaknya. Itu orang ayah seperti itu sengsara hidupnya. Mudah-mudahan kita semua sadar dan sungguh-sungguh setelah ini menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سيدنا جماعة رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jangan sampai kematian merenggut kamu dan kamu belum total menjadi seorang muslim. Satu hari ada seorang sahabat melihat Rasulullah mencium cucunya. Dia punya anak sekian. Berkata, ya Rasulullah, seumur hidup saya gak pernah cium anak-anak saya itu. Rasul bilang, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ayah yang malas mencium anaknya tidak akan disayangi anaknya. Ayah yang malas peluk anaknya tidak akan disayangi anaknya. Ayah yang kehilangan anaknya di waktu kecil tidak akan didoakan oleh anaknya, karena di situ kama rabbayani saghira bukan kabira. Kembali ke anakmu, kembali ke rumahmu, perhatikan istrimu, hati-hati terhadap perselingkuhan, menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan akhiratmu, menghancurkan karirmu, menghancurkan semua pekerjaanmu. Tidak ada dosa yang paling cepat balasannya dibanding berzina. Tidak ada dosa yang paling cepat balasannya dibanding berzina. Dan perselingkuhan adalah yang tertinggi penyebab perceraian di ibu kota, selain kekerasan dalam rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi keluarga kita dan menjadikan seluruh anggota rumah tangga kita menjadi orang yang saleh dan salihah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. وعلى الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami. Dan jadikanlah anak-anak kami, anak-anak keturunan kami yang mendirikan salat di dalam hidupnya. Ya Allah, kami mengemis kepada-Mu untuk yang satu ini. Untuk yang satu ini kami mengemis kepada-Mu. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.